Jogja, anak muda yang mewakili warga Jogja akan membacakan manifesto. Mari kita ikuti. Manifesto Yogyakarta untuk kebinekaan. Manifesto Yogyakarta untuk kebinekaan. Kebinekaan adalah. Kebinekaan adalah. Kenyataan hidup sehari-hari yang tak bisa dipungkiri Indonesia. Para pendiri bangsa merumuskan negara Indonesia. Para pendiri bangsa merumuskan negara Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila. Sebagai negara berdasarkan Pancasila. Bukan berdasarkan agama dan suku tertentu. Bukan berdasarkan agama dan suku tertentu. Rumusan itu melandasi semangat bangsa yang toleran. Rumusan itu melandasi semangat bangsa yang toleran. Menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman. Dan menjunjung tinggi kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Dan menjunjung tinggi kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Catatan panjang sejarah menunjukkan bahwa Yogyakarta. Catatan panjang sejarah menunjukkan bahwa Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan salah satu pusat kebudayaan Jawa. Sebagai kota pendidikan dan salah satu pusat kebudayaan Jawa selalu memberi ruang bagi keberagaman budaya. Selalu memberi ruang bagi keberagaman budaya. Serta kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Kemampuan itulah yang membentuk keistimewaan Yogyakarta. Kemampuan itulah yang membentuk keistimewaan Yogyakarta. Akhir-akhir ini marak terjadi peristiwa kekerasan atas nama agama. Marak terjadi peristiwa kekerasan atas nama agama. Suku dan kelompok. Kami warga Yogyakarta menyatakan satu menolak intimidasi dan aksi kekerasan atas alasan apapun sebab intimidasi dan aksi kekerasan atas nama perbedaan agama, suku, kelompok, gender dan ideologi, sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip kebinekaan. Dua, mendukung aparat negara untuk menindak berdasarkan hukum. Setiap individu ataupun kelompok yang melakukan intimidasi dan aksi kekerasan. Tiga, mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai kebinekaan serta tidak membiarkan aksi kekerasan dan intimidasi yang melanggar hak-hak sipil warga. Oleh karena itu, kami warga Yogyakarta mengajak bangsa Indonesia untuk bersikap mendukung dan menjaga kebinekaan Indonesia. Yogyakarta 20 Juni 2012.
terima kasih manifesto ini sebagai aspirasi. Memang Yogyakarta tidak pernah ada sejarah kekerasan yang berdasarkan agama maupun suku. Semoga saja dinamika yang terjadi di Yogyakarta di dalam kebinekaan mewarnai Republik ini. Terima kasih.